Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah students, today Ms. Nurul would like to give you a material. And this is our second material. It's about holiday activities. This material, I will give you 3 points that I will explain the points each meeting. So, before we start our material, let's reciting Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak-anak, ini adalah materi kedua, ya, materi bab dua yang akan Miss Nurul jelaskan. Di sini Miss Nurul akan menjelaskan 3 poin yang setiap poinnya akan Miss Nurul berikan setiap pertemuan atau setiap minggunya. Ya, yang pertama materi hari ini adalah holiday activities. Ya, in Indonesian we can translate it into kegiatan liburan. Yang pertama adalah materi tentang kegiatan liburan itu sendiri. Ya, yang kedua yang Miss Nurul akan jelaskan next week minggu depan adalah masih materi holiday activities, tapi poinnya Miss Nurul akan lebih mengkerucut, yaitu tentang verb atau kata kerja, dimana kita akan menganalisis kata kerja dari holiday activities ini sendiri gitu. Verb 1, nah insya Allah bisa akan jelaskan minggu depan. Yang poin ketiga bisa akan jelaskan minggu depannya lagi, masih tentang holiday activities, dan ini adalah tentang verb 2. Jadi yang pertama ya, hari ini akan saya jelaskan kegiatan liburan itu sendiri. Apa aja sih kegiatan liburan dalam materi kita? Maksudnya dalam yang ada di buku LKS. Contoh-contohnya seperti apa, seperti itu. Yang kedua, misalnya akan mengkerucut, menganalisis dari sentence atau dari kalimat yang berhubungan dengan kegiatan liburan menjadi menganalisis atau mengkerucutkan menjadi perkata. Nah, inilah nanti yang akan kita temukan dan kita akan mengenal yang namanya verb atau kata kerja. Ya, verb. Ya, kalau dalam bahasa Inggris ada 2 verb. Yang pertama verb 1, yang kedua verb 2, ya. Nah, minggu kedua akan Miss Nurul jelaskan verb 1. Yang terakhir minggu ketiga akan Miss Nurul jelaskan verb 2. Atau kata kerja kedua. Nah, gitu ya anak-anak. Semoga ini bisa kemudian menjadi jadwal pembelajaran kita dan target kita dalam mempelajari bab 2 ini. Oke, okay? So this is our first material. It is about holiday activities. Okay. Please look on this picture. Read the book, and you can also find it on your book, ya. Yeah. Kalian bisa lihat di LKS kalian ya, di LKS juga ada, cuman Miss Nurul ingin mendampingi kalian dalam belajar supaya anak-anak nggak belajar sendiri gitu. Paling tidak Miss Nurul ada usaha untuk menemani kalian belajar gitu ya, walaupun hanya online. Oke, first read the book, membaca buku. Go to the beach, pergi ke pantai. Go camping, berkemah. Watch TV, nonton TV. Go fishing, pergi memancing. Learn cooking, belajar memasak. Listen to the radio, mendengarkan radio. Take care of pet, merawat peliharaan atau mengurus peliharaan. Do gardening, berkebun. Have an excursion, berwisata. Collect stamps, mengoleksi stempel. Play with friends, bermain
dengan teman-teman. Clean the room, membersihkan ruangan. So student, this is our first material. It is about holiday activities. Jadi ini adalah materi pertama sebelum kita masuk ke materi-materi selanjutnya minggu depan. Ini adalah tentang mempelajari kegiatan apa aja sih yang biasa kita lakukan ketika liburan. Nah, tugas kalian adalah menghafalkan, tentu saja ya, menghafalkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya, memahami bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya, juga melafalkan atau menirukan bagaimana sih pelafalan dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Dan kemudian tentu saja Miss Nurul akan memberikan tugas yang akan Miss Nurul share nanti di grup WhatsApp atau Jabri. Okay students, that's all about my explanation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.